Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau masak nasi liwet ala aku. Ini aku tuang beras secukupnya ya, 1,5 cup. Lalu cuci bersih. Untuk kalian biasanya kalau nyuci beras berapa kali? 2 atau 3 kali? Aku cukup 2 kali ya, takut nanti terlalu bersih malah gizinya hilang, kata orang sih. Nah, kasih air secukupnya ya, jangan terlalu banyak, nanti lembek nasinya. Lalu siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Lalu iris tipis-tipis semuanya. Maaf, ada ayam berkokok. Lalu aku geprek lengkuas sama serainya ya. Nah, panaskan minyak secukupnya, jangan banyak-banyak. Lalu tumis. Tumis hingga matang ya. Nah, ini sudah matang, lalu tuangkan ke berasnya tadi sama minyaknya. Minyaknya jangan dibuang, sayang banget, soalnya ini enak banget ya. Lalu masukkan serai, lengkuas, daun jeruk, lalu daun salamnya ini disobek-sobek biar meresap wanginya. Aku kasih kaldu sedikit dan garam sedikit ya. Lalu aduk sampai rata. Nah, setelah tercampur, siap untuk dimasak. Nah, ini sudah mateng ya nasinya, nasi liwetnya. Ini harum banget, bisa kalian coba di rumah, pasti nagih banget nasi lemak penampakannya. Indul sekali. Selamat ya. Mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.